Guys, sekarang kita menuju ke Betoyo. Sekarang pukul 11.19, jadi kita kesiangan. Let's go, berangkat. Oke, antri. Perjalanan ini ini kita jalan menuju desa Betoyo. Jadi desa Betoyo ini ada di wilayah Kabupaten Gresik. Kita pergi ke sana sambil lihat-lihat pemandangan juga. Di sana banyak apa? Tambak ya, Yan ya. Yan, goblok, diem aja, anjing. Jadi perjalanan menuju ke Betoyo ini kurang lebih 15 menit. Kita ke sana akan mengunjungi saudara kita yang ada di sana. Ah, nyetrat. Oh, kita akan melewati lampu merah. Riding santuy ya, di depan ada motor low rider modification. Oke, lampu hijau, kita harus jalan. Kayaknya jalan ke Betoyo ini agak-agak macet, cuman nggak tahu deh, nanti kita lihat aja. Tadi nih di Gresik itu sempat hujan. Hujannya nggak terlalu lama ya, hujannya bentar doang gitu, nggak ngerti hujannya bisa dikit banget kayak gitu. Oke, ini jalan seperti biasa yang biasanya kita lewatin, jadi mungkin agak sedikit membosankan, cuma nanti ketika kita keluar ke perumahan kita akan langsung belok ke kiri. Jadi makanya saksikan terus ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa untuk subscribe supaya tidak akan ketinggalan video yang baru, dan jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan video ini. Enak ya? Mantap. Ya guys, sekarang kita perjalanan menuju Betoyo. Di sini truknya main berkurang ya, karena kan mungkin hari libur juga, dan biasanya di sini tuh banyak banget truk-truk yang lewat gitu. Jadi gua kadang agak males gitu kalau misalkan lewat sini gitu kan. Pegangan tak slip truk. Enak ya naik motor di sini ya. Mantap, jalannya rata. Enak jalannya. Kalau misalkan ke daerah tuh bahagianya tuh gini loh, banyak jalan sepi, jadi kita bisa betot-betot gas seenak jidat kita sendiri. Ada ibu-ibu yang lewat guys, tiba-tiba banget. Oke, di sini kebiasaan macet, kita nggak ngerti macetnya gara-gara apa. Kita salip dari kanan. Kita akan salip ya guys. 3, 2, 1. Nggak jadi. Alah. Oh iya. Jadi kita menikmati jalan-jalan yang ada di daerah, apa namanya, Manyar ya ini ya. Nah guys, itu ada laut. Bukan laut sih, tambak perairan air tawar. Di sini anginnya lumayan kenceng guys. Kalau misalkan naik motor di sini tuh kayak kebawa-bawa angin gitu. Kalau misalkan kalian pakai helm full face gitu. Jadi disarankan bagi kalian kalau misalkan kalian perjalanan jauh itu kalau bisa pakai helm full face ya. Jalanan menuju arah Betoyo ini itu halus jalannya. Oh tidak, langit terlihat mendung. Pegangan Yan. Alah. Pegangan. Enak Yan kalau jalan-jalan sepi kayak gini tuh.
Wuhuu. Enggak, aman. Wuh, jalan ya guys. Enak banget, nikmat. Ah, ini enak nih buat digeber nih. Enak buat digeber itu. Itu halal buat digeber. Jalannya enak banget guys gitu. Kalau misalkan kalian tadi ngelihat ya, ada truk yang dia itu ngawur cara nyetirnya gitu. Gua ngerti lagi dia sebenarnya mau ngapain gitu kan. Agak bahaya juga sih nyetirnya dia itu, karena bisa ngebahayain banget bagi pengendara-pengendara lain gitu. Jalannya enak banget guys. Kalian kalau misalkan datang ke sini, ya pokoknya hari Minggu gitu kan, jalan di area-area pantura itu bisa sepi kayak gini, nikmatnya bukan main. Kalian mau speeding, ya pokoknya indah banget dah. Seru ya, cepet ya kalau naik motor ini ya, ke Betoya ya. Enggak, lebih cepet tuh, tiba-tiba aja udah mau sampai. Sekarang kita mau masuki daerah Betoyo. Nah, kita tadi habis mempersiapkan kamera ya. Wow guys, baru masuk aja udah di welcome dengan tambak. Nah itu guys, sekarang kita ada di gapura yang namanya Selamat Datang di Desa Betoyo. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Take you there, like it was the first time. Do you remember? Can I take you there, back to when we felt like this was forever? Can I take you there? Oke guys, mungkin videonya itu saja dari Arisi Ramadhani mengenai San Mori ke pedesaan, khususnya di Desa Betoyo. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya, jangan lupa tekan subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya, bye. Genyapu guys, dia rajin banget. Ini anak sini dia guys, makanya kita nggak berani macam-macam. Tase tuh.